Prajurit komando! Siap! Perintah sudah jelas. Pertiwi memanggil kita sebagai jawaban akhir dari sebuah pertaruhan. Keberhasilan tugas adalah segala-galanya. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Yakini, Tuhan beserta kita. Komando! 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 Komando Pasukan Khusus atau Kopassus merupakan bagian dari Komando Utama atau Kotama yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Publik sudah tidak meragukan lagi dengan kehebatan para prajurit Komando Pasukan Khusus ini. Kemampuan satu prajurit Kopassus disebut-sebut sebanding dengan 8 prajurit TNI pada umumnya. Secara garis besar, satuan dalam Kopassus terbagi menjadi 5 grup. Salah satunya adalah Satuan 81 atau Sat 81 Kopassus, atau dulu juga dikenal dengan sebutan Detasemen 81 atau Satkultur 81. Sat 81 Kopassus dibentuk pada 30 Juni 1982. Pada awal pembentukannya, satuan ini diberi nama dengan Detasemen 81 atau Den 81 Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopassanda. Keputusan mendirikan Satkultur tidak terlepas dari peristiwa pembajakan pesawat Garuda DC-9GA-206 Mulya di Bandara Don Muang, Bangkok pada 30 Maret 1981. Unit operasi Mulya inilah yang menjadi cikal bakal Detasemen 81. Sat 81 ditetapkan oleh Kepala Badan Intelijen Strategis atau BAIS ABRI yang pada saat itu dijabat oleh Letnan Jenderal TNI Beni Murdani. Adapun komandan pertama Sat 81 Kopassus adalah Mayor Infanteri Luhut Binsar Panjaitan, dengan wakilnya adalah Kapten Infanteri Prabowo Subianto. Sebagai persiapan, kedua perwira itu sebelumnya telah dikirimkan ke Jerman Barat untuk menyerap ilmu anti-teror dari GSG-9 atau Grenztruppengruppe 9. Harus kita ketahui bahwa satuan GSG-9 sebenarnya adalah satuan elit paramiliter kepolisian Jerman Barat yang dibentuk sebagai buntut dari malapetaka tragedi Black September dalam event Olimpiade Munich pada September 1972. Diakui sejumlah perwira Sat 81, hingga saat ini GSG-9 dijadikan barometer dalam penyempurnaan organisasi beserta segala kelengkapannya. Reputasi yang tinggi dalam misi-misi anti-teror menjadikan GSG-9 sebagai model pasukan anti-teror ideal yang diadopsi oleh banyak negara. Sebenarnya pada tahun 1979, Beni Murdani yang waktu itu menjabat sebagai kepala pusat Intelsat sudah pernah menyampaikan kerisauannya kepada Sintong Panjaitan terkait makin meningkatnya ancaman teror. Sementara saat itu ABRI belum punya pengalaman yang memadai dalam menghadapi musuh berwujud terorisme. Dari hasil pertemuan itu, Beni Murdani meminta Sintong Panjaitan mempersiapkan pembentukan sebuah pasukan anti-teror. Beni Murdani lalu memberikan kesempatan kepada Sintong untuk melakukan studi banding ke luar negeri. Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat adalah 3 negara yang dikunjungi Sintong dalam upaya studi banding ini. Dalam perkembangan terkini, Sat 81 tidak menggunakan nama Gulter lagi, melainkan hanya menggunakan nama Sat 81 Kopassus. Hingga saat ini, Sat 81 dikenal sebagai satu unit pasukan khusus yang serba rahasia. Kekuatan dari satuan ini tidak dipublikasikan secara umum, baik mengenai jumlah personil maupun jenis persenjataan yang dimilikinya, semuanya dirahasiakan. Karena misi yang dilakukannya adalah misi yang sangat spesial, terkadang prajurit Kopassus sendiri baru diberitahu jenis dan lokasi misi tempurnya saat berada di pesawat terbang atau kapal laut yang mengangkutnya. Pasukan ini seringkali terlibat dalam setiap operasi rahasia militer yang dilakukan oleh ABRI dan kemudian dilanjutkan oleh TNI. Bahkan Sat 81 Kopassus disebut diturunkan juga untuk mengejar teroris Nurdin Emtop dan kawan-kawannya pada 2009 lalu. Kualifikasi personel Sat 81 Kopassus secara umum lebih tinggi dari satuan sejenis. Oleh karenanya, personel Sat 81 Kopassus baru diturunkan bila ada ancaman yang bersifat kompleks dengan skala kesulitan yang terbilang tinggi.
Sat-81 Kopassus dilatih untuk bergerak dalam unit kecil dengan durasi yang sangat cepat, bukan lagi dalam hitungan jam, tetapi operasi yang akan dilakukan harus diselesaikan dalam hitungan menit. Dikutip dari Tribun Medan, salah satu contoh penerjunan Sat-81 Kopassus adalah dalam mengatasi teror bom di Sarinah Tamrin, Jakarta Pusat, pada pertengahan Januari 2016 lalu. Pasukan elit ini juga sempat diterjunkan dalam penanggulangan kerusuhan di Makobrimob Kelapa II pada pertengahan Mei 2018 lalu. Namun tidak secara terang-terangan melakukan aksi sebagai bagian dari TNI. Pasukan ini kerap menyamar sebagai berbagai unsur. Mulai dari anggota polisi, warga biasa, bahkan sampai menyamar secara sembunyi-sembunyi di tempat yang tidak terduga. Dikutip dari situs grid.id, pasukan Sat-81 Kopassus diterjunkan untuk menumpas kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Seperti yang kita ketahui, kelompok bersenjata diduga melakukan pembunuhan berantai terhadap para pekerja proyek Trans Papua pada 2 Desember tahun 2018 lalu. Pasukan Sat-81 Kopassus diturunkan untuk memburu KKB yang menyerang pekerja BUMN PT Istaka Karya yang tengah mengerjakan proyek Trans Papua di Kabupaten Nduga, Papua. Melalui pesan singkat WhatsApp, sumber grid.id mengatakan pasukan Satgultor Kopassus diturunkan berdasarkan perintah langsung dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Proses perekrutan pasukan ini dimulai sejak seorang prajurit selesai mengikuti pendidikan para dan komando di Batu Jajar. Dari sini mereka akan ditempatkan di Satuan Tempur Grup 1 dan Grup 2. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan orientasi atau guna mendapatkan pengalaman operasi. Sekembalinya ke markas, prajurit Kopassus ini ditingkatkan kemampuannya untuk melihat kemungkinan promosi penugasan ke Satuan Anti-Teror, di mana pendidikan anti-teror dilakukan di Satuan Latihan Sekolah Pertempuran Khusus Batu Jajar. Kualifikasi tambahan yang akan diberikan berupa free fall, pendaki serbu, pertempuran jarak dekat, perang kota, gerilyawan lawan gerilyawan, latihan selain militer dan anti-teror. Total pendidikan menelan waktu sekitar 6 bulan. Dalam penugasan, Sat-81 bergerak dalam unit kecil yang disebut dengan seksi yang berkekuatan 10 orang atau bergerak dalam sebuah unit yang berkekuatan hanya 4-5 orang personil. Untuk penyamaran, Sat-81 tidak mengenakan tanda kepangkatan di lapangan. Seperti dilansir pada website Tribun Makassar, dengan informasi yang serba terbatas, diperkirakan Sat-81 saat ini berkekuatan sekitar 1.000 personil. Masa penugasannya juga ketat, maksimal berusia 22 hingga 23 tahun. Sat-81 Kopassus dilatih untuk bergerak dalam unit kecil, dengan durasi sangat cepat bahkan melakukan operasi dalam hitungan menit. Namun, jika yang dihadapi adalah pasukan gerilya, bukanlah Sat-81 Kopassus yang akan dikirimkan, melainkan satuan lain seperti Grup 1 dan Grup 2 Kopassus dengan kualifikasi para komando atau Grup 3 Kopassus yang memiliki kualifikasi Sandi Yuda dalam operasi senyap. Terima kasih telah menonton video ini hingga usai. Silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan video-video menarik lainnya. Jangan lupa klik like jika Anda menyukai tayangan ini. Dan jangan lupa sebarkan kepada teman-teman Anda. Terima kasih. Jangan bergerak! Kami dari Pasukan Khusus Republik Indonesia akan membebaskan Anda. Ikuti perintah-perintah kami. Mohon kerjasamanya. Anda aman bersama kami.